dari pemerintah Kota Semarang bersama asisten dinas-dinas yang menjadi supporting untuk penyerahan ambulan, kemudian juga hibah untuk pendopo. Ini adalah merupakan wujud bagaimana kami melakukan support kepada instansi vertikal, salah satunya adalah di lapas kelas 1 Kedung Sangu. Yang tadi mungkin teman-teman juga sudah melihat ambulannya sudah sangat tua seperti itu, padahal nantinya membawa masyarakat dari Kota Semarang, bagian dari masyarakat, karena seperti diketahui ada sekitar 1.700 orang, di mana 90% ini adalah warga dari Kota Semarang. Karena ada satu ambulan yang sudah doyok, yang sudah ya sering mogok, sudah umurnya sudah tua sekali, sehingga mengcover yang 1.700 warga binaan yang ada di sini. Yang tadi sudah disampaikan, 90% masyarakat Kota Semarang ini sangat menemui kendala sekali. Alhamdulillah dengan bantuan, dengan kerjasama dari pemerintah Kota Semarang, kita tidak kesulitan untuk membawa warga binaan yang perlu dirawat keluar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.